Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menegaskan IKN merupakan proyek asli bangsa Indonesia. Pembangunan IKN yang 100% menggunakan tenaga kerja asli Indonesia dibangun secara berkelanjutan dan siap untuk digunakan saat upacara HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia. Dalam kunjungan kerjanya ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto mengungkapkan bahwa pembangunan IKN merupakan proyek asli bangsa Indonesia. Selain itu, IKN dibangun secara bertahan dan berkelanjutan. Di sisi lain, Menko Polhukam juga menegaskan bahwa saat ini IKN memiliki peran penting dalam mendorong keberhasilan nasional, khususnya perekonomian kawasan Kalimantan Timur. Hadi Cahyanto juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembangunan IKN di Kalimantan dilakukan lewat 5 tahap dan dimulai sejak 2022 hingga 2045 mendatang. Menurutnya, progres perubahan pembangunannya sudah sangat luar biasa. Progresnya untuk Istana Negara sudah di atas 90%. Istana Garuda sudah 100% dan bangunan lainnya juga signifikan progresnya. Ini adalah satu kebanggaan bangsa. Istana Negara, Istana Garuda dan seluruh fasilitasnya ini adalah dibangun oleh putra-putra bangsa. 79 tahun kita menunggu untuk bisa memiliki satu istana yang luar biasa ini. Istana di Jakarta adalah tinggalan kolonial, ini adalah tinggalan putra bangsa. Pembangunan IKN 100% menggunakan tenaga kerja asli Indonesia ini bahkan telah siap menggelar upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Tim Liputan, IDX Channel.